Mudah-mudahan nanti beliau menjadi pimpinan Jawa Timur. Satu putaran menang 60%. Doa, harapan, dan dukungan semakin nyata, semakin meluas untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Termasuk diantaranya oleh seorang ulama yang populer dengan nama akrabnya Gus Wahid Arema. Gus Wahid Arema, pimpinan Pondok Pesantren Asalam di Desa Tunjung Tirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, mendoakan mudah-mudahan beliau menjadi pimpinan Jawa Timur satu putaran, menang 60%. Pak Sam Lanyala Mataliti itu saya kenal atau ngerti sudah beliau selama ini. Saya punya sahabat saya ini sahabatnya beliau, sehingga tentang kebaikan beliau ini saya banyak mendengar. Dan terus terang setelah saya melihat foto-fotonya di jalan itu, saya sering bacakan surat Al-Fatihah supaya nyambung. Alhamdulillah beliau datang sekali kok, tiba-tiba datang ke pesantren saya, sehingga saya senang, bangga. Mudah-mudahan nanti beliau menjadi pimpinan Jawa Timur satu putaran, menang 60%. Jadi siap mendukung ya? Saya akan mendukung dan mendoakan. Alhamdulillah. Jungle.